Sejumlah supporter Persib Bandung bobotoh mendatangi Polrestabes Bandung pada Kamis 14 Oktober 2021. Selain bobotoh, turut hadir perwakilan dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat PBB, Budi Bram. Kedatangan bobotoh ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan Kapolres Bandung, Kombes Aswin Cipayung. Hari ini kami mengundang beberapa saudara kita dari bobotoh. Ada 11 orang untuk silaturahmi, membicarakan agar peristiwa kemarin tidak terulang kembali, supaya Bandung lebih damai, dan masalah bobotoh dengan manajemennya bisa dimediasi oleh Polrestabes, ujar Aswin seusai pertemuan dengan bobotoh. Menurut Aswin, peristiwa aksi yang dilakukan oleh bobotoh kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi, agar Bandung lebih kondusif. Kami berdiskusi untuk mencari akar permasalahannya agar ke depan tidak ada lagi kegiatan bobotoh yang seperti minggu lalu. Semoga unek-unek bobotoh bisa diselesaikan secara damai dengan manajemen, katanya. Dalam masalah bobotoh dan manajemen Persib Bandung, kata dia, Polrestabes hanya bertindak sebagai penengah. Di sini peran Polrestabes untuk memediasi saja agar lebih kondusif dan ke depan lebih baik suasananya, ucapnya. Budi Bram, perwakilan manajemen PT PBB, menambahkan pihaknya sengaja datang untuk memenuhi undangan dari Kapolrestabes Bandung. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kapolrestabes. Intinya silaturahmi dengan para bobotoh. Kedepannya bakal ada pertemuan lagi. Intinya pengen cairlah dan tidak ada masalah, hanya diskusi, ujar Bram. Kejadian aksi yang dilakukan oleh bobotoh, kata Bram, kedepannya tidak terulang dan ada kesalahpahaman antara bobotoh dan manajemen. Melihat kejadian kemarin seperti itu dan kedepannya akan ada interaksi antara supporter, manajemen, dan pihak keamanan agar lebih baik lagi, katanya mengakhiri.